How are you, my man? I'm good, Mick. Thank you. How are you? That's good. I'm good. Thank you udah datang. No, thank you for having me. Apa ya? Allowing your time to be here. Ada juga lu yang susah. Sama-sama susah gitu kan. Jadi akhirnya udah gitu last minute lagi kan. It's very nice. Apa ya? Basically, kita di Suka-Suka Gue Coffee Channel mau start platform untuk orang-orang bisa. Basically kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi apa ya? Gak cuma kopi doang, tapi orang-orang tuh mungkin nggak punya akses buat dengerin half an hour to an hour of ngomongan diskusi yang nggak terinterupsi sama apa ya? Either pertanyaan apa space. Karena kita biasanya kalau ngomong nih acara orang gitu kan. Acara orang ada agendanya ini. Agendanya sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Oke. Jadi apa ya? Mungkin bisa diceritain kali kayak awalnya lu ke dunia kopi tuh apa sih? Karena kemarin gue agak-agak lihat apa stalking lu gitu di LinkedIn. You used to work in oil and gas ya sebenarnya. Jadi kalau gue tuh dulu awalnya lulus kuliah itu gue kerja langsung masuknya ke oil and gas emang. Karena kuliahnya emang kuliah gue international relation. Jadi sebenarnya enggak ada hubungannya sama oil and gas gitu loh. Cuman waktu 2010 itu ada, gue gak tahu ya, akhir-akhir ini masih ada gak sih, di Senayan tuh biasa ada job fair. Nah yang biasa tuh ngelempar-lempar, apa namanya? Resume, lempar-lempar. Nah gue nyangkut di situ, nyangkutnya oil and gas. Nah ya udah dari situ gue mulai, karena kan di oil and gas itu coffee culture tuh sebenarnya udah memang ada di situ kan. Jadi di oil and gas tuh ya lu emang coffee is a need gitu loh. Jadi gue memang dari keluarga sendiri gue udah mulai minum kopi dari dulu karena bokap nyokap gue minum ya kopi instan dari zaman dulu gitu kan. Nah di oil and gas mulai tuh pesennya Starbucks lalu ya mulai 2011 itu kan mulai banyak kan specialty kopi itu kayak Tanah Merah udah ada dan Anomali. Nah udahlah mulai minum di situ 1-2 kali mulai nongkrong. Nah, terus habis itu oil and gas gue selesai, belum selesai, masih ongoing oil and gas. Terus gue ngobrol lah sama si Omar yang sekarang jadi partner gue kan, ngobrol. Kayaknya butuh pemasukan lain nih pada saat itu gitu. Nah terus akhirnya ngobrol, kira-kira bikin apa. Nah by 2015 itu lagi banyak banget, food festival di, you name it lah, di setiap mall biasanya weekend tuh pasti ada food festival. Nah kita pada saat itu kita berpikir ini mereka setelah food festival ini pada jualannya gimana ya gitu. Nah pada saat itu juga Gojek belum wah-wah banget kan, jadi kita berpikir ya udah deh bikin curated cafe aja. Jadi waktu itu kita mikir bikin curated cafe, udah buat udah buat bisnis plannya, hitungannya semua. Kebetulan dikenalin lah sama Mas Agam Anomali. Dikenalin, lalu kita coba cerita, nyari tahu gimana. Nah, di situ dia ngasih tahu bahwa, wah, kalau seandainya lo cuman mengandalkan brand orang menjadi platformnya itu curated cafe, sulit nih. Kalau seandainya mereka besar, berkembang, lo pasti ditinggal. Lo harus... Curated cafe itu maksudnya jadi multi roastery apa di satu space banyak? Enggak, jadi cafe. Jadi gue saat kayak ini deh, Puja Sera lah, Mik. Jadi ya lo food court sebenarnya, tapi cafe terkurasi yang kurasinya kesukaan gue sama si Omar gitu. Awalnya cuma mau gitu. Mereka yang buka apa lo yang operate? Gue yang operate. Okay. Jadi mereka tinggal naro-naro aja. Nah gitu, awalnya gitu. Nah abis itu, kata dia gitu, lo harus punya hero product apa nih? Wah bener juga ya, apa ya pada saat itu? Udah deh, kalian masuk aja ke dunia kopi. Disaranin seperti itu. Nah, gue sama Omar kan tidak pernah nyentuh perkopian aja. Enggak, kecuali peminum dan suka nongkrong aja gitu loh. Other than that, kita nggak tahu sama sekali. Akhirnya
Gitu ya, kenapa mas? Kalau boleh tahu, satu dia bilang perkopian masih butuh banyak entrepreneur-entrepreneur muda pada saat itu. Dia bilang sama, tapi kita nggak punya basicnya, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Terus dia bilang, tenang aja, di perkopian tuh beda sama industri lain. Di perkopian lu pasti akan di, apa namanya, dibagi ilmu oleh banyak orang. Dia yeah. bilang kayak gitu, tanpa cuma-cuma gitu. Gue bilang, ah, masa sih ada industri kayak gitu, masa sih? Akhirnya ya udah ilmu pertama gue dari dia gitu loh. Dia kasih tahu caranya begini. Nah setelah itu gue nelpon lah sepupu gue, si Eki. Yang which sampai sekarang ngebantuin kita. Nah Eki itu dulu dia baru lulus juga. Terus dia baru kerja di Simetri. Jakarta Barat. Dia baru cabut dari Simetri, lagi nganggur. I guess 2 weeks nganggur, gue telpon. Ki, gue mau bikin coffee shop, bantuin gue dong. Ya udah akhirnya jadi ilmu pertama itu dari Mas Agam, lalu ilmu kedua itu ya semua dari Eki itu gitu loh. Jadi cara ngitung COGS tuh gini, cara bikin kopi itu seperti ini, mesin apa yang harus kita pakai pada saat itu. Nah, pada saat itu karena budget pas-pasan kita, apa ya, dengan budget segini gue bisa dapat bayar sewa, gue bisa dapat mesin yang masih mumpuni juga. Cuman pada saat itu, apa namanya, yang gue gak terlalu pikirkan adalah masalah grinder. Ternyata kan grinder tuh ya cukup penting, cukup penting lah. Jadi saat itu gue belinya itu Simonelli Apia 2. Abis itu grindernya Super Jolly, which lelet banget kan sebenarnya gitu loh. Yeah. Terus manual brew-nya Latina, es semua orang pasti pakai itu untuk permulaan. Ya sudahlah, akhirnya jadilah tuh. Dua coffee tadinya tuh di Cipete Dalem, kita isinya cuma bisa muat 15 orang. Jadi deh. Jadi bukan di tempatnya sekarang? Bukan, bukan. Ya awalnya sih kayak gitu sih, Mac. Terus jadi, kapan pindah ke yang sekarang? Nah, waktu itu dulu tuh seberang tempat gue yang sekarang itu kan 7-Eleven. Nah, kita tuh kalau jajan kan ke 7-Eleven. Karena dulu gue belum punya kitchen. Jadi jajan apa semua ke 7-Eleven gitu loh. Jajan, terus kok nih depan bangunan nih kayaknya besar, tapi waktu itu mati gitu loh. Dulu tuh kalau gue gak salah, dia bekas tapas Movida, makanan Spanyol ini gitu. Itu 2016. Jadi, 5 tahun setelah buka? Nah, gue tuh pindah ke depan tuh cuman 7 bulan. Oh, dari buka 15 dari buka, sampai ke yang itu? Iya, gitu. Jadi awalnya tuh ngelihat, aduh, kalau seandainya pindah ke situ asik kali ya. Karena di tempat gue tuh tusuk sate gini, jadi pertigaan. Jadi setiap orang yang mau ngelewat tempat yang sekarang ini, orang pasti melamin jalan mobil. Sehingga lo akan notice ke kanan gitu, eh ini apa sih gitu. Awalnya berpikirnya begitu, kapan ya bisa gini, eh alhamdulillahnya 7 bulan kemudian kita dapat opportunity untuk pindah ke situ gitu loh. Nice. Terus kayak waktu lu bikin dua ini, mungkin sekarang ya, do you have a vision gitu, maksudnya kan coffee shop banyak banget gitu kan. Benar, benar. Dan lu dua successful for a reason gitu kayak. Jadi lu punya vision dua itu mau diapain, apa it's just kayak a lot of other coffee business gitu, tiba-tiba success. Belok sini, mulai, ya. Apa ya, terus ya lu belok-belok sendiri gitu. Awalnya sih Mik, harapannya itu gini, karena gue sama si Omar ini emang orangnya dari dulu suka nongkrong, jadi kita selalu berpikir bahwa kita butuh, kita as in kita pribadi, gue pribadi, Omar pribadi, di dalam hidup kita nih kita butuh ruang ketiga. Which ruang pertama pasti rumah, ruang kedua tuh kantor lo, nah ruang ketiga tuh ya si coffee shop ini. Jadi kita berharap, makanya kan tagline kita itu rumah kedua. Jadi kita pengen menjadikan orang, dua itu sebagai ya keduanya rumah orang. Keduanya orang gitu loh. Jadi orang berangkat dari rumah, mampir lo kedua baru ke kantor. Or begitu pun dari kantor pulang, sebelum pulang mampir lo kedua baru pulang ke rumah. Jadi harapannya tuh itu. Nah, pengennya menjadi seperti apa? Jujur aja sih, pengennya, kita pengennya kayak bisa punya banyak gerai kayak Blue Bottle. For us ya. Kita juga mimpinya kesana, lalu jadi
IPO juga mimpi, tapi mimpi itu kan sebenarnya lo nggak harus di awal ya. Jadi di awal sih sederhana, pengennya menjadi ruang ketiga orang-orang. Nah pada saat itu kita merasa, mungkin juga karena kita belum terlalu banyak bergaul, kita merasa pada saat itu kopi Indonesia belum menjadi rajanya di negaranya sendiri, menurut kita pada saat itu. So, kita apa namanya konsentrasinya selalu pakai beans Indonesia doang gitu. Okay. Jadi harapannya tuh itu awalnya. Karena guru pertama lu anomali gitu ya. Exactly. Benar. Iya ya, yang lain kok pakai Kolombia, pakai apa? Jadi gue, oke deh. Dari awal lu udah roast tapi? Apa roast belum, itu belakangan? Belum, roasting itu baru di 2017 gue. Nah, awalnya itu kita masih ngambil sama roastery luar gitu. Okay. Nah, tapi dengan growth kita, by 2017 kita ngeliat, kayaknya kalau seandainya kita ngerosting sendiri, kita bisa cut 40% dan plus cicilan satu tahun kemudian mesin ini bakal jadi milik kita gitu loh. Yeah. Jadi kayaknya, yaudah deh, we take the chance deh. Akhirnya kita buatlah roastery gitu. Yeah. By 2017, akhirnya kan, nah di situ kan keluar lagi nih, tadinya comfort zone-nya cuman di coffee shop. Yeah. Keluar lagi, oh harus kenalan sama petani. Cara kenalan sama petani gimana sih? Ternyata kan nggak mudah juga sebenarnya pada saat itu ya. Lo harus ada yang bawa dulu, lo harus ada yang ya dengan segalanya lah. Akhirnya ya alhamdulillah, pelan-pelan kenal sama petani, main ke sana. Oh, ternyata gue tuh dapat uang tuh asal mulanya dari sini ya, gitu loh. Jadi untuk gue pribadi, penting sih lo main ke roots-nya bisnis lo gitu. Roots-nya kan ya di hulu gitu. Yeah, yeah. Jadi lo tahu, oh ternyata di hulu tuh seperti ini. Ternyata di hulu tuh nggak seribet di hilir. Yeah. Maksudnya ribet. Ribetnya beda. Ribetnya beda, benar. Terus juga hidup di hulu tuh untuk gue ngeliatnya kayak lebih simpel aja. Lo bisa ya makan lo, mereka pun ya, we know petani Indonesia kan juga selain nanam kopi mereka juga pada nanam yang lain ya, kan. Ya. Jadi kalau lo mau makan ya ngambil dari situ. Lo makan ayam motong sendiri di situ. Jadi self-sustaining lah. Gitu. Jadi ya gitu sih kita awal-awalnya gitu. Terus tell me about ini apa 2DC. Jadi mungkin kalau belum tahu, dua ada di Washington DC. Iya. Yeah. Are you the first Indonesian coffee brand yang keluar? Di DC, gini. Enggak, maksudnya secara Indonesia lu yang pertama? Apa Tanah Merah dulu? Itu gua gak tahu. Yeah. Tapi pastinya salah satu yang pertama. Selisipan kayaknya ya sama. 19 atau 20? Gua 19. 19 kan? 19. Yeah. Jadi gue itu awalnya sih sebenarnya by chance ya. Jadi awalnya itu di 2018 gue tahu dapat telepon dari salah satu sahabat gue di tempat kuliah dulu. Dia kerja bersama Wonderful Indonesia gitu loh. Nah terus dia bilang, lo mau gak ikut pameran di New York gitu. Terus, pameran apa? Pameran apa namanya, travel show gitu loh. Cuman ya kita mau bawa salah satu adalah kopi untuk memperkenalkannya. Terus satu lagi tuh ada tarian dan ada traditional massage gitu. Jadi tiga itu yang diperkenalkan di booth itu gitu loh. Kita tanpa pikir dua kali, go gitu. Udahlah, berangkatlah ke sana kan. Berangkat ke sana dengan segala keribetan di Amerika, ternyata lo show aja tuh nggak mudah gitu loh. Kayak lo mau ngangkat mesin aja, lo harus ada aturan sendiri. Waduh, gila, ribet banget. Ribet. Udah, show-nya dimulai. Nah, cukup kaget gue sama Omar. Kok ternyata antusiasnya tuh tinggi banget, Mik. Literally ngantri sampai akhirnya gue harus ngejam-jamin. Karena gue cuma bawa 15 kilo untuk 4 hari. Kalau nggak abis. Hari pertama 7 kilo abis. Mungkin gue kayak, ini yang bener aja gitu loh. Yang datang orang Indo, diaspora Indo di DC apa enggak, semuanya gitu? Semua. Yeah. Itu acaranya di New York. Jadi benar-benar orang, ya orang New York aja datang semua, pengen tahu Indonesia tuh ada apa. Udah gitu kan dengan brew coffee itu
wangi banget kan, yeah. Gitu loh. Nah ya udah dari situ kita kaget kok ngantrinya panjang banget. Terus gue masih berpikir bahwa ah ini car free aja kali gitu. Tapi setiap orang yang komen itu gue cukup kaget gitu loh, karena oh kok kopi Indonesia ada yang rasanya kayak gini. By the way, gue bawa Balinya Karana, Kintamani, sama Ciwanginya Haris ada. Kita bawa itu, terus mereka juga pada kaget, kok kopi Indonesia ada kayak gini, gimana caranya gue bisa ngedapetin ini? Right. Terus gue kayak, ah ini emang serius ya, ini nggak bohong ya orang kayak gini. Akhirnya gue extend tuh dari situ. Gue muter se New York, gue muter Manhattan, gue muter ke Brooklyn, gue muter ke Queens. Kopi Indonesia gue cuman temuin di 2 tempat pada saat itu. Lagi-lagi gue pada saat itu pun belum punya reference yang bagus di Amrik gitu loh. Jadi gue cuman pergi ke Brooklyn Roasting Company, mereka punya Aceh, dan ditulisnya hanya Aceh Tok. Dari mana gue gak tahu gitu loh. Terus abis itu kita pergi ke DC, akhirnya di DC ada tuh Vigilante. Vigilante kan dari Mas Adi ya, dia tuh bawa Kerinci sama bawa Solo. Nah, Awan udah kalian main aja ke sana gitu. Udah gua main ke sana, oh ada kopi Indonesia. Dan di sana itu ada Nagadi juga. Oh, oke. Okay. Gua enggak tahu nih, setahu gua Nagadi itu di sana dulu baru di sini. Gua enggak tahu deh gimana. Tapi nah, di sana dia cuma ngerosting. Jadi, oh, ini di sini. Terus gua lihat ke coffee shop sekitarnya enggak ada juga nih. Kecuali mereka berdua. Oh, ada satu Sulawesi. Itu juga disebutnya hanya Sulawesi Tok. Itu di Kompas Coffee. Itu local brand-nya DC gitu. Jadi, setelah itu kita lihat, oh iya emang gak ada ya. Gitu. Gimana nih caranya kita masuk ke sana? Nah, akhirnya sama partner kita sekarang, Mbak Vivit, sama Mas Irfan, kalian gak mau nih buka di sini. Itu waktu kita udah pulang. Setanin ya. Iya, kita udah pulang. Jadi kita udah pulang, terus mereka bilang tuh, eh, ini kalian gak mau buka di sini aja gitu. Terus kan kayak, ini benar gak sih gitu. Hah, emang bisa? Loh bisa, bisa banget buka di sini. Akhirnya ya udah. Untungnya waktu itu Mbak Vivit lagi di sini, akhirnya kita ngobrol bareng, duduk tuh. Di Union PIM 3 gue ingat banget. Nah udah gitu ya udah ngobrol, mungkin kok akhirnya kita run through semua tuh. Jadi kita buka apa namanya, kita buka laptop, kita lihat rules and regulationnya apa aja, lalu kita mulai cari apa namanya harga-harga, sewa kira-kira berapa, terus kita buat ini deh akhirnya apa namanya, kita buat business plan. Dan ternyata setelah dihitung-hitung semua masuk akal, Mik. Ternyata masuk akal gitu loh. Jadi kalau gue boleh cerita, share berapa sih modal yang dibutuhkan? Kira-kira sama aja kayak lu buka coffee shop di sini, di mall, or di Senopati. Karena Senopati kayaknya ngalahin DC ya. Itu dia, gitu. Jadi gue gitu. Jadi ya kalau exact numbernya mungkin 3M gue sebut aja deh, segituan. Which is about the same amount exactly as you would spend ya, kalau di mall kelas A, mungkin nggak nyampe kali mall kelas A. Iya, yeah, segitu gitu. Yeah, yeah. Nah, terus ya udah, akhirnya kita ya udah Bismillah deh, cabut akhirnya, cabut ke sana, mulai ngurus paperwork satu-satu, terus. Banyak banget nih pertanyaan selama ini, emang susah, emang mungkin ya, jawabannya mungkin, jawabannya yang kedua, jawabannya ditanya susah, susah, gue gak bohong, susahnya setengah mati, tapi doable, at least jelas kan, maksudnya, bener, kalau western countries biasanya susah tapi jelas, maksudnya lu udah tahu lu mesti ngapain, benar, getting approved is a different story lah, tapi betul, at least lu tahu lu checklistnya ada gitu. Iya, betul. Nah itu, jadi tapi doable gitu loh. Ya sudah, akhirnya gue gantian sama Omar kesana, apa namanya, run through everything, dari mulai gambar lagi, dari mulai pemilihan kontraktornya siapa. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah setelah 1 tahun
jadilah kita di bulan Agustus 2019 gitu. Ya gitu sih. 2019. Jadi udah hampir 2 tahun nih. Ya? Udah hampir 2 tahun benar. Iya. Jadi sekarang dua ada di Cipete. Cipete, Bintaro, Bandung, DC, Tebet. Tasik. Bogor, Tebet, Senayan. Senayan mana? Senayan Park sama Honda. Oh, itu mall ya? Spark. Mall, iya. 8 shop. Dari 1 ke 2 biasanya lama tuh ya. Dari 1 ke 2 iya, dari 2016 ke 19. Dari habis itu dari 2 ke 8 intuisi. Benar. Apa it must be very hectic dong ya, maksudnya kayak iya, bukan hectic lagi men. Bukan 8 berarti setahun tuh 4 gitu kan. Iya. Bukan hektik dan lagi gak sih. Dan enggak di satu kota gitu kan. Itu ya yeah, pretty hectic. Pretty head scratcher. You name it lah apapun itu. Cuman ya alhamdulillah kita punya tim yang solid dan tim kita tuh dari awal opening sampai sekarang tim intinya tuh mungkin 50% masih ada. Masih sama. Jadi soul-nya masih sama. Cuman yang beda ya mereka udah gak di Balikpapan aja. Udah pada pindah ke manajemen, ke QC. Jadi gue senengnya sih sama Omar adalah kita bisa menciptakan apa jenjang karir yang beda ya. Jadi lo start from the bar, bisa kemana gitu. I think maksudnya banyak barista selalu gitu kan, kayak tanyaan adalah dia setelah jadi head barista ngapain ibu? Yeah. Gitu kan. Dan gue juga selalu bilang kayak apa ya? Ya lu mesti cari company yang bisa provide lu jenjang karir ini. Yeah. Kan apalagi di Indonesia lu jadi barista dong gak bakal cukup. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya kan? Iya, yeah, benar-benar. That's just the reality of it gitu. Iya, iya, iya. Kayak di Australia lu jadi barista doang entry level aja $19 per jam. Entry level barista nih. Yeah, gak bisa bikin kopi gitu kan. Mm-hmm. When you're top of the range barista tuh lu bisa $28 sejam. Oh iya, iya. Yeah, I've heard that. Yeah. Kalau lu males, maksudnya kalau lu gak mau ngapa-ngapain lagi in your life, mau sampai umur 60 tahun jadi barista di bar pun bisa. Itu bisa. Sustainable pay gitu kan. Yeah. 28 bucks tuh gila sih. Iya. You know, kayak. Yeah. Tapi kalau di Indonesia mau gak mau, you can do it for 2 years maybe di bar, 3 years. Yeah. After that, if you wanna start a family, if you wanna afford things, mau gak mau harus gitu ya. Harus scale up lo nya sendiri dan, juga. Dan menurut gue salah satu tolak ukur bisnis itu successful adalah gak cuman cabang banyak juga, tapi bisa itu provide apa ya, jenjang karir. Sebenarnya itu dari 2016, dari mulai kita buka, gue sama Omar itu, yang nomor satu dipikirin itu adalah bagaimana ngebuat jenjang karir. Karena ya itu sesuai tadi lo bilang bahwa gak mungkin lo hidup dari situ doang gitu loh. Jadi we as a company juga has to grow and then has to provide those kind of jenjang karir. Alhamdulillah rezeki kita bisa ngebuka. Iya itu dari sisi manajemen kita bisa buka roastery sehingga orang pilihannya tuh ada gitu loh. Itu sih, jadi ya mungkin gini sih Mick, gue bisa bilang bahwa ya jujur aja sekarang mungkin banyak juga di Indonesia gitu ya yang lo buka coffee shop hanya buka aja gitu loh. Tapi lo gak into it gitu loh. Gak ada passionnya. Benar gitu loh, karena kebanyakan uang or pengen gaya, punya coffee shop, itu kan sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat menggaruk kepala setengah mati gitu. Apalagi kalau lo baca, gue yakin lo pasti baca bukunya si Colin Harmon kan. Itu kan kayak... There's a reason why gue gak operate a coffee shop. gitu, jadi ya apa namanya, ya itu memang aim kita dari awal untuk nge-provide itu gimana caranya, ya... Alhamdulillah kita bisa buka opportunity yang cukup lebar untuk teman-teman semua. Itu sih. Jadi from all your journey, the successes and failures di industri kopi nih. Ya. Ada nggak
pelajaran itu yang lu bawa ke personal life? Kayak belakangan we talk about this through DM, through WhatsApp gitu, yeah. Kayak your tipis-tipis tapi pasti. Yeah, yeah, yeah. Kayak it's a big change gitu. Maksudnya kayak yeah. gue bilang lu gitu kan, gue selalu respect and get inspired by people yang through physical challenges and yeah. changes mereka mencoba memperbaiki kualitas hidupnya dan yeah. orang-orang sekitarnya gitu kan. Ini gara-gara apa ya, maksudnya is there something at work di Dua Coffee yeah. bikin lu ini apa, is there any other reason gitu? Sebenarnya awalnya itu mungkin jelasin lu deh tipis-tipis okay. tapi pasti itu apa. Iya. Itu sebenarnya cuman slogan buat penyemangat diri gue. Penyemangat diri gue sendiri aja sih. Awalnya tuh cuman itu kayak gue ngerasa pace hidup tuh terlalu cepat sometimes. Pace hidup terlalu cepat. Yes, kita harus mengikuti kecepatan itu gitu loh. Tapi terkadang orang berubah juga gak bisa cepat gitu loh. Jadi yang penting konsisten. Mau lo cuman sedikit perubahan lo, tapi lo konsisten, pasti hasilnya akan massive at one point gitu loh. Yeah. Ya udah, jadi akhirnya gue pada saat itu ya apa sih yang bisa gue rubah dari diri gue? Ya mungkin dulu, by the way, gue dulu SMA tuh atlet. Ya, sama. Baseball. Sama dong. Nah terus abis itu kuliah, terus kuliah udah hilang. Yeah. Ya kuliah gue cuma bola basket udah, dan kerja, terus nikah, kelar, udah gak ada apa-apa sama sekali. Mm. Then running a business at that time juga membuat bukan gak ada waktu, males aja sih. Ya. Yeah. To be bener. Frank, males. Gue juga bilang gitu sekarang, kayak multiple businesses, sebenarnya kalau mau cari waktu ada. Ada. Tapi emang lebih gampang cari excuse ya. Excuse. Ya, karena excuse itu justified. Iya benar-benar. Gue mesti meeting pagi lah. Gue mesti tidur malam. Kayak kalau gue excuse adalah oh gue harus telepon orang di Canada lah. Gue harus telepon yeah. orang di kayak jualan kopi gitu kan. Iya. Yeah. Jadi gampang excuse ya. Tapi tetap excuse gitu. Excuse benar yeah. ya. Udah dari situ. Iya selama membangun Dua Coffee ya jujur aja semua energi lo termakan, terus juga apa namanya your mentality juga apa kena, karena kan lo berbisnis nggak selamanya lo happy cengar-cengir yeah. Yeah. Orang yang banyak downside-nya mungkin banyak orang yang nggak cerita gitu loh, apalagi awal-awal ya. Iya gitu loh, jadi ya gue salah satu yang tidak bisa nge-maintain kondisi itu pada saat itu, which my partner can maintain his apa namanya physical gitu loh. Nah, gue pada saat itu nggak bisa, gue terlalu terlena lah. Akhirnya gue jadi overweight, udah gitu juga setelah overweight mentality lo kena, ya, terus akhirnya at some point gue berpikir bahwa wah gila. Oh and by the way, gue kena GERD nih. Kan GERD sebenarnya di perkopian nggak jauh-jauh ya. Mungkin banyak yeah. orang yang kena seperti itu gitu. Tapi gue I take this apa GERD ini very serious karena gue ngerasa kayaknya life gue threatened by it deh gitu. Jadi akhirnya gue research, cari tahu kenapa gue bisa kayak begini. Ternyata banyak hal. Akhirnya gue ke dokter. Lalu oh by the way, gue nggak pernah check up ya karena gue takut what's inside of my body gitu. Jadi gue nggak pernah sama sekali yeah. check up. Selama hidup lu? Selama, iya pernah ya, selama hidup. Selama iya. Nggak pernah. Gue terakhir medical check up itu adalah kuliah baru masuk, which 2005. Sampai baru kemarin. Kemarin 2020. Jadi selama 5 tahun lu nggak check up? Men 5 tahun, 20 tahun, 15 tahun. 15 tahun gue nggak check up. Ya udah akhirnya gue check up. Alhamdulillahnya ternyata there's nothing wrong with my body gitu loh. Jadi memang akhirnya setelah dari internis gue ke psikolog, abis dari psikolog gue ke apa namanya ke ahli gizi. Ya udah akhirnya di situ satu persatu oh ternyata problemnya tuh ya obesitas at that time satu. Jadi tadi lu ceritain sampai periksa GERD ke dokter. Iya. Jadi ya memang paling jahat tuh
satu gula, mm-hmm. kedua itu tepung. Right. Untuk GERD in particular apa untuk human? Sebenarnya untuk human in general itu, tapi GERD itu salah satu utamanya tuh makanan dua itu deep fried then your stress level. Oke. Okay. Gitu. Nah. Kok gue nggak terus ke gula deep fried? Tapi kan lu olahraga, gue nggak exercise sama sekali, Mek. Iya, iya, mungkin ya. In 15 years gitu loh. Yeah. Jadi ya udah kena lah. Hmm. Karena kalau cuman GERD-nya doang, I can handle it gitu loh. Hmm. Tapi when it becomes anxiety, itu yang nggak bisa gue handle. Hmm. Jadi kalau GERD itu, by the way, awalnya tuh lu bloating, perut lu kayak kembung, keras. Habis itu, setelah itu mulai naik ke dada lu panas, sesek. Udah gitu, tenggorokan lu tiba-tiba kayak nutup. Nah, udah nutup, deg-degan, keringet dingin, baru panik. Nah, panik. This happens tiap hari atau randomly gitu? Nah, setelah gue sekarang, gue inget-inget, oh ternyata biasanya kalau gue lagi berlebihan makan KFC itu biasanya gitu. Terus kalau gue lagi berlebihan makan roti-rotian, itu gue pasti gitu. Terus kalau stress level gue tinggi banget, pasti gitu. Jadi banyak nih penyebabnya. Hmm. Yaudah, dari situ akhirnya gue cek, udah cek darah semua aman. Akhirnya ya udah, karena gue tahu ini nggak enak rasanya. Jadi ya udah, disitulah turning point gue menjadi ya udah deh. You gotta do something gitu. Gue pada saat itu gini, karena perasaan kalau lo lagi anxiety gitu tuh, lo kayak udah nih gue mati sih pasti sekarang. Itu di kepala gue selalu gitu. Either gue serangan jantung, perasaannya ya, atau gue stroke nih, gue mati nih. Karena gue tahu anxiety-nya se-nggak enak itu, pada saat itu gue nggak tahu kenapa my mindset tuh tiba-tiba switch dan bilang bahwa do it now or you die. Ya udah, dari situ gue langsung, ya mungkin gue langsung ekstrim ya, gue langsung turutin semua apa yang dokter gue bilang, which nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, semua diatur deh. Dan untungnya istri gue benar-benar turun tangan banget buat masakin, buat ngaturin, even dia apa namanya bangun lebih pagi untuk ya untuk ngebantu gue deh gitu. Terus jadi lu makannya harus apa? Gue sebenarnya dari pagi udah boleh makan ya makan ayam, daging, ikan gue boleh, tapi gue nggak mengambil jalur itu. Gue mengambil setiap pagi gue makan buah doang. Oke. Okay. Gitu. Buah pun gue punya beberapa restriction gitu. Yang low sugar gitu. Iya gitu. Yeah. Jadi gue paling aman ya gue makan pepaya. Gitu loh. Ya udah gue setiap pagi biasanya tuh gue jalan kaki dulu. Gue pasti menghabiskan 10.000 langkah sehari. Which itu sekitar 7,5 km jalan. Gue nggak boleh lari karena gue overweight kan. Jadi takut dengkul. Jadi gue jalan kaki aja gitu loh. Nah, makin hari itu kan lo makin punya sesuatu yang lo tuju lagi gitu loh. Abis gue ngeliat, oh ternyata dengan gue mengatur pola hidup, bonusnya badan gue lebih sehat, terus ya tentunya turun berat badan, terus juga lo apa ya, lo berpikir tuh jauh lebih jernih, terus juga apa namanya, lo lebih gak terlalu stresan gitu loh. Jadi semua tuh bisa termanage gitu loh. Di saat lo udah kayak gitu, ya udah gue jadi addict kan. Ya udah setelah addict ya, udah deh gue naikin deh apa jalan cepat jadinya. Jadi jalan cepat deh. Terus sekarang karena gue udah di berat gue udah 90-an sama dokter boleh lari kecil. Oke. Okay. Gitu. Jadi dulu sebelumnya berapa kilo? Jadi I started 130 kilo. Jadi you lost 40. Almost 40. Jadi sekarang gue 93. Dalam berapa? 4 bulan. Nah, gue gak pernah merekomendasi ini dilakukan tanpa dokter ya. Yeah. Jadi di saat gue turun gue drastis, gue juga panik awalnya. Anjir, ini bener gak sih? Tapi dokter bilang, enggak itu normal. Karena yang keluar
juga coba lu perhatiin, dia bilang coba lu lihat if you take a shit gitu. Sorry. Kalau lu pup, lu lihat pupnya ada sesuatunya enggak? Oh iya, Dok, benar. Akhirnya semua terbukti gitu. Hmm. Dan itu tersiksanya paling cuman 2-3 minggu pertama. Yeah. Dan abis itu lu normal gitu loh. Kayak sekarang nih misalkan lu makan apa deh di depan gua. Lu udah enggak craving lagi. Gua udah enggak craving gitu loh. Di samping gue takut juga ya, gue tahu anjir gue makan ini pasti gue bloating nih. Di luar itu, tapi gue juga gak craving lagi gitu loh. Karena jadi makanan lu masih sama atau sekarang udah di introduce yang agak lebih tinggi misalnya gulanya atau? Kalau sekarang, jadi di lepas gue bulan keempat, jadi 3 bulan tuh gue harus strict banget. Nah, di bulan keempat ini gue udah boleh sama dokternya cobain apa yang dilarang. Supaya gue bisa tahu gue tuh reaksinya gimana, gitu. Iya, gue intolerannya tuh sama apa sih, right. Gitu. So far ternyata intoleran gue dairy product semua tuh gue udah semua udah nggak bisa gue fix, gue udah nggak bisa gitu. Itu nggak bisa, terus semua tepung gue udah nggak bisa kecuali tepung almond. Semua tepung gue udah nggak bisa. Terus MSG udah goodbye, forget it. Jadi kan sekarang ya lo beberapa masakan kalau lo jajan kan pasti pakai penyedap dong, pakai penyedap, or pakai micin apa, nggak bisa gue mik. Itu literally langsung GERD, langsung anxiety. Kalau MSG ya, gitu. Kalau sus, kalau dairy product gitu gue cuman bloating doang. Dairy product including yogurt, es krim, keju, nggak bisa. Gitu. Tapi ya itu semua. Cheat day, kan? Nah, cheat day gue tuh cuma makan sushi doang. That's my cheat day. Nah, awalnya kan gue soy tuh nggak boleh sebenarnya. Iya, karena soy kan lumayan tinggi. Iya. Tapi sekarang soy, ya gue, ya soynya cuma dicocol aja, aman. Gitu, dulu ada gue nggak boleh, nggak bisa coklat, tapi sekarang gue coklat bisa. Gitu. Tapi ya coklatnya juga bukan yang full cream, jadi gue yang minimal 70%. Karena kalau nggak kebanyakan butter dan dairy-nya gitu. Iya, gitu sih. Iya, gitu. Terus, what's the end goal gitu? Maksudnya kayak, karena apa ya, obviously lu udah ngerasain benefit-nya gitu kan. Iya. Losing 40 kilos. Ganti makanan berarti lu ganti bensin. Yes. Ya kan, dari biasanya bensinnya nggak jelas. Iya. Yeah. Sekarang bensin lu yang udah paling bagus lah gitu kan. Kayak is this something that you're doing until you hit a certain weight misalnya, atau lu kayak ada time gue setahun lagi. Karena you have to be sustainable gitu. Benar. Kayak gue juga dulu waktu gue SMA, I was super overweight, man. Terus gue setahun hilang 30-an kilo. Tapi I did it when I was 14-15 years old. Yeah. Jadi untuk anak umur segitu, that 30 kilo in one year ke kebanyakan gitu kan. Karena gue gak pakai dokter. Ya, tapi kalau kayak gue waktu itu kayak gue mau lost 30 kilo. Gitu. Kalau lu ada end goal-nya gak? Kalau gue sih, gue akan menghabiskan tahun ini untuk reach certain weight. Tapi when it becomes a habit for the past 5 months ini, almost 5 months, kayaknya based on sekarang, I will do this for the rest of my life kayaknya. Karena apa? Karena benefitnya jauh lebih banyak ketimbang gue missing out makanan enak. Gitu loh. Jadi kan I've spent 34 years of my life eating everything gitu. So it's, ya udahlah gitu. Loh. Makanan juga cuma di dalam mulut, pas udah lewat kerongkongan nggak ada rasanya, men. Gitu loh. Jadi ya udah gitu loh. And I'm more happy now than I was before gitu. So, tapi ya, emang benar sih, karena apa ya? Mungkin gue tuh kalau ngelakuin apa-apa nggak setengah-setengah. Which is both my strong point and my weakness. Jadi kalau lagi commit, I don't know, sepedaan 26 jam, gue sepedaan 26 jam. Gila sih lo tapi itu. Tapi kalau makan KFC satu bucket, gue makan KFC satu bucket. Jadi apa ya?
Enggak, I don't know how to chill gitu. Oke. Jadi I've been on both ends. And then dari situ gue ngerasa banget kalau gue lagi kayak waktu misalnya training buat sepedaan, makanannya harus diatur dong, karena kalau enggak badan gue enggak bakal kuat gitu kan. The way I feel waktu makan kayak gitu sama the way I feel belakangan ini gue lagi slacking gitu kan, makanannya aneh, rasa badannya beda gitu kayak. Exactly, benar. Energy levelnya rendah. Terus apalagi kalau lo banyak makan gula kan insulin spike-nya banyak gitu kan. Jadi dulu kayak wow, energy addict terus crash. Abis itu lo kayak abis terakhir. So I agree, maksudnya kayak apa ya? Kayak gue sekarang ya, gue bilang kan kalau gue nggak exercise gue kepikiran gila nanti tiap pagi harus jalan kaki. Jadi lo ya, oke. Atau gue at least do something atau I eat less. Yeah. To inspire people, man, and that's what it's all about. I think apa ya? Karena I think di industri kita tuh orang-orang kopi banyak yang nggak sehat. Iya. Industri F&B sebenarnya gitu kan, mau bartender, mau barista, mau chef. Iya, benar. Lu work long hours. Iya. Minum kopi kebanyakan atau yang chef makanannya nggak jelas, kadang-kadang nggak makan gitu. So we need more people like you basically untuk inspire people to be healthier. Yeah, thanks man. Tapi ya, iya itu sih mungkin terkadang tuh kan orang lo harus kena batunya dulu kan. Sebenarnya ya sebenarnya lo nggak harus kena batu ya dulu untuk lo berubah. Yeah. Cuman most people and gue salah satunya itu harus kena batu ya dulu gitu loh. Cuman part of life man. Iya. Kalau nggak kena batu, orang nah, gimana ya maksudnya? Either lu kena batunya atau lu nonton podcast orang, baca buku, then you get in. Maksudnya lu belajar dari kesalahan orang, tapi abis itu lu get inspired gitu kan. Tapi Mik, gue I mean bukannya gimana, tapi salah satu gue melakukan ini juga ya karena gue melihat bagaimana, tentu beda ya, gue kan ini mau sehat, kalau at that time gue melihat lu untuk kompetisi gitu loh. Kan gue juga sempat nonton lu waktu lu lagi latihan, dan kita juga sempat chat-chatan di saat kalau gue bangun 4:30 buat sholat subuh, lu bangun 4:30 buat jogging gitu kan. Gue jadi kayak anjir sih Miki jam segini. And then lu akhirnya lu reach the final World Barista Championship, then you got the fourth place. Jadi gue juga inspired by itu, to be honest gitu loh. Then di saat gue ngelihat rejim latihan lo, rejim latihan anak-anak lo semua, kayak ya udah kalau memang lo mau apa namanya, lo mau mencapai sesuatu, ya lo harus, memang lo harus begitu gitu loh. Yeah, I agree. Maksudnya apa ya? Apa kalau gue selalu mikirnya adalah physical action, lari, jalan kaki. Kalau nggak bisa lari ya jalan kaki gitu kan. Itu apa ya? Karena lo biasa being uncomfortable gitu kan. Kayak lo nggak pernah olahraga terus tiba-tiba suruh jalan 7.5 kilo. Fireman gitu, 7.5 kilo tuh jauh gitu. Tapi through that pain, through that sacrifices, being uncomfortable, lu jadi apa ya? Kayak lu ngebiasain diri lu untuk either push yourself further atau kayak lu punya goal, lu work on that goal. Karena kalau goal kerjaan agak susah gitu. Kadang-kadang kan kayak oh gue mau sales gue 2M misalnya, apa gue mau punya toko 10, apa ya? Agak jauh karena kan banyak distractions ya. Yes. Tapi kalau lu, gue mau jalan 7.5 kilo sejam nyampe gitu kan. Jadi itu kayak mini apa ya, mini kayak miniatur dari goal lu yang lebih gede. Ya kan, kayak gue waktu itu gue mau jadi World Barista Champion. Ya gue tiap hari waktu sambil gue lari 5 kilo atau gue olahraga, udah gue pokoknya, oh gue lari supaya gue bisa jadi World Barista Champion. Padahal mah gak ada hubungannya lu mau lari sama gue. Bener-bener. Tapi kan those discipline kan. Itu dia. Iya benar. Jadi waktu malamnya misalnya gue latihan, terus tiba-tiba, aduh gue males banget ya malam ini. Tapi gue udah biasa nih, oh gue tahu gue mesti push untuk bisa dapetin gue. Walaupun akhirnya goalnya juga gak kesampaian, tapi gak jauh-jauh banget dari gue awalnya. Bener-bener. Gitu. Bener, exactly. Bener-bener, Mike. Bener-bener. Apa ya? Ya, untuk yang nonton mungkin kayak,
kalau nggak biasa put your body through physical pain, mungkin agak susah ya ngebayanginnya. Tapi sesimpel jalan kaki deh kalau yang nggak jalan kaki. Nah itu dia, makanya si slogan itu tuh tipis tapi pasti, ya itu. Ya gue mau berubah, apa yang bisa, gue nggak bisa semuanya gue, apa ya, gue nggak bisa semuanya gue hajar at the same time gitu loh. Mungkin gue akan hajarnya itu dari sisi makanannya, tapi dari sisi olahraganya gue nggak bisa, karena physically nggak mungkin pada saat itu. Jadi ya udah, yang bisa gue lakukan sesuatu yang kecil tapi konsisten gitu loh. Ya sudah, that's, dan itu pada akhirnya semua tuh jadi apa ya, jadi slogan hidup pada akhirnya gitu loh. Jadi kadang kan kayak misalkan grow, misalkan kalau ngomongin grow coffee shopnya, gila dari 2 tahun buka 8. Ternyata terkadang juga, oh iya, kadang-kadang gue butuh slow down juga ya. Buat apa? Mungkin ya buat memperbaiki misalkan ya dalamnya dulu, fundamentalnya dulu. Jadi sometimes emang nggak selamanya cepat juga bagus gitu loh. Jadi ya hashtag cepat juga bagus. Ya gitu, jadi ya bener sih, karena banyak orang ya, kayak myself included, hajar gitu kan. Go hard or go home, no pain no gain gitu. Stay hard. Kadang-kadang kalau lu terlalu maksa dan kenceng di awal, lu gas out gitu kan. Iya, benar. Napas lu habis. Benar. Jadi sebenarnya kadang-kadang what you need to do is tipis-tipis tapi pasti. Supaya lu bisa sustain it bener. For the rest of your life gitu. Bener. Karena kalau lu terlalu intens juga ya gitu, enggak sustainable. Kayak gua waktu competition bangun jam 4 tidur jam 10, latihan, makan ini, makan diatur segala macam. Eventually orang-orang terdekat gua juga emotionally tersakiti gitu kan, karena oh Mickey gak punya waktu lagi buat acar gue lah, nyokap gue lah, udah mulai protes nih. Walaupun mereka supportive tapi it's very hard gitu kan buat Bener-bener. Karena gue either physically unavailable apa emotionally unavailable, karena lu terlalu fokus. Di goal lu gitu. Jadi in a lot of ways, tipis-tipis tapi pasti is a lot more sustainable in the long run. I mean, sure, kalau lu punya short term goal yang lu beneran harus kejar mati-matian, I get it gitu kan. Kayak lu mau opening di DC harus buka 6 bulan lagi, mau gak mau lu pindah ke US waktu itu kan. Tapi kan lu gak bisa ngelakuin itu selama 20 tahun ninggalin bini sama Benar. So, I think it's a very, kesannya itu kayak lucu-lucuan doang, that slogan tipis-tipis tapi pasti. Menurut gue it's very apa ya, lebih profound gitu kayak. And I thank you for sharing that with us gitu. Thank you for inspiring me, man. So kalau lu bisa kasih satu pesan nih sebelum kita tutup ke teman-teman kopi atau teman-teman yang whoever watch this, what would be your takeaway in life lah gitu, setelah lu hidup selama 30 something years ini. Mungkin sekarang itu gue bisa bilang bahwa take care of yourself first, then you can take care of others. Mungkin untuk saat ini itu yang gue rasain sih. Karena apa? Di saat ya kita tahu tahun lalu pandemi, even sampai sekarang pandemi kita belum selesai. Ternyata di saat gue taking care of myself first, then gue bisa jauh lebih mempedulikan teman-teman yang ngebantu gue di di sekitaran gue gitu loh. Jadi lu functionnya lebih dari, misalnya lu kemarin functionnya cuma 20% dari total capability, sekarang lu functionnya bisa 40%. Yes, exactly gitu. Jadi itu sih. Jadi ya itu, pokoknya harus mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Alright man, thank you so much. Thank you man. Thank you. Share all this with us. Thank you for having me. Yeah, we'll see you on the next one. See you guys. Thank you.